Oke, nah inilah dia beberapa rekomendasi unit senapan angin spek Bigem spek kompetisi terbaik untuk teman-teman bedealer yang ada di rumah. Kira-kira senapannya apa saja? Ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam bedealer. Jumpa lagi di channel Sobat Bedealer. Oke, kali ini kita hadir dan menyapa kalian semua. Dan kali ini kita akan kasih beberapa rekomendasi untuk teman-teman bedealer yang ada di rumah, yaitu terkait beberapa senapan angin PCP Bigem spek kompetisi yang cocok untuk kalian beli di tahun 2024 ini beserta harganya. Kira-kira senapannya apa saja sih yang cocok untuk kalian? Ini dia senapannya. Oke, yang pertama teman-teman, yang pertama kita punya unit yaitu PCP FX Impact M3 ya. Stoknya memang terbatas teman-teman, tapi unit ini itu cepet banget lakunya. Stoknya terbatas, cepet banget lakunya ya. Seperti itu, karena dia ini punya beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh senapan lain. Fiturnya itu banyak banget. Terus juga dia magazinnya juga sudah 38 round. Lalu dia juga disediakan ada power plenumnya, ada juga regulator sebagai penyetabil power ya, seperti itu, dan juga tampilannya cukup keren. Nah, untuk kalian yang pengen punya senapan FX Impact, kalian bisa siapkan budget mulai dari Rp10.500.000 aja ya. Seperti itu. Ya, nomor 2 kita punya unit senapan angin semi auto yaitu PCP Emperor semi auto. Nah, senapan ini banyak juga dicari karena memang banyak para bedealer yang ada di Indonesia itu tertarik untuk mengoleksi senapan angin PCP semi auto yang ketika dikokang satu kali dia sudah otomatis beberapa kali bisa ditembakkan ya, seperti itu. Lebih mudah, lebih efisien juga, teman-teman. Nah, untuk unit senapan PCP Emperor semi auto, stoknya terbatas dan kemungkinan bisa inden dulu. Jadi untuk kalian yang ingin pesan senapan ini, nanti bisa ditanyakan stoknya ke CS-nya. Dan juga untuk harganya, siapkan budget sekitar Rp8.500.000 untuk unit only ya, seperti itu. Oke, yang nomor 3 kita punya rekomendasi dari senapan angin PCP LDT Bullpup Black Warrior ya, teman-teman bedealer. Jadi unit senapan ini juga cukup mewah, kelihatannya juga cukup mewah, tapi memang terkesan agak sedikit berat karena memang popornya itu bullpup ya, seperti itu. Untuk tabungnya tabung Dural OD45 ya, teman-teman bedealer, sudah support magazine juga. Dan untuk kalian yang ingin atau tertarik beli senapan PCP LDT Bullpup ini, siapkan budget sekitar Rp6.700.000, bisa untuk langsung bawa pulang. Oke, yang selanjutnya, rekomendasi yang nomor 4, kita punya senapan angin PCP Ghost Warrior Titanium. Nah, kalian tentu kenal ya sama senapan PCP Predator Ghost Warrior. Itu sekeluarga, banyak banget macamnya ya teman-teman. Dan senapan ini cukup banyak pecintanya juga di Indonesia, itu banyak sekali yang suka dan ngiler pengen order Ghost Warrior. Nah, untuk series yang kali ini kita rekomendasikan Ghost Warrior Titanium dengan tabung titanium volume 360cc. Unitnya ready ya, nanti bisa konsultasi ke CS-nya dulu. Untuk harganya sendiri kalian bisa siapkan budget mulai dari harga Rp6.200.000 untuk order Ghost Warrior Titanium. Oke, rekomendasi yang nomor 5. Rekomendasi senapan spek Bigem yang nomor 5. Oke, nah untuk senapan ini itu salah satu replika dari senjata M16, teman-teman bedealer. Jadi untuk kalian yang suka sama model-model lipat atau model replika M16, bisa juga untuk order senapan ini. Senapannya modelnya juga LDT ya, seperti itu. Untuk yang membedakan dengan LDT Bullpup tadi hanya bagian popornya aja. Jadi terkesan senapan ini lebih ramping, lebih kece juga. Untuk harganya sendiri kalian bisa siapkan budget Rp6.000.000 kalau mau beli senapan PCP LDT Black Warrior M16 ini. Oke, untuk selanjutnya rekomendasi yang nomor 6. Rekomendasi yang nomor 6 kita rekomendasikan ada senapan angin PCP Double Tabung Black Army Viper. Ini adalah salah satu produk unggulan GSA. Ini produk mereknya GSA Sport Indonesia ya teman-teman. Jadi dia punya dua tabung, tabung depan dan juga tabung belakang. Jadi powernya nanti supaya lebih powerful ya, seperti itu. Kalau digunakan untuk berburu, kompetisi itu jauh lebih oke. Untuk unit senapannya sendiri kalian bisa dapatkan mulai dari harga Rp5.200.000. Cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi langsung saja order sekarang juga karena stoknya terbatas. Oke, ya nomor 7. Ya nomor 7 kita punya stok dari PCP Black Army Phantom Full CNC. Kemarin kita kedatangan ada 15 pucuk ya, dan
sisa hanya satu pucuk di gudang kami, jadi total ada 16 pucuk yang ready. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS-nya ya. Untuk stoknya terbatas juga ya, karena banyak juga reseller yang langsung ambil dalam jumlah besar, jadi jangan sampai kehabisan. Untuk unit senapan ini kalian bisa siapkan budget mulai dari 4,4 juta rupiah ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan yang terakhir ini adalah rekomendasi terbaik untuk kalian yang memang lagi cari unit senapan namun budgetnya minim, pengen pakai bocap yang irit yang bagus tapi budget kalian minim. Nah ini dia rekomendasinya, yaitu PJP Predator Bocap Semi CNC. Untuk tampilannya looknya itu sama teman-teman, namun yang membedakan senapan ini masih semi CNC. Kalau yang Phantom tadi sudah full CNC, senapan ini masih semi CNC ya, seperti itu. Tapi tidak mengurangi kemewahan juga atau juga performa dari senapan ini. Ya 11-10 lah ya teman-teman bedilar. Harganya juga jauh lebih murah, jadi rekomendasi sekali untuk kalian yang lagi cari senapan yang irit tapi budgetnya murah, yaitu kalian bisa siapkan budget mulai dari 3,3 juta rupiah, langsung order ke CS kami mumpung masih promo. Kalau harga normal harganya 3,5 juta rupiah, jadi langsung cus sekarang juga, calling aja CS-nya ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah itulah dia tadi ada 8 rekomendasi senapan angin PJP spek kompetisi spek big game terbaik beserta harganya yang ada di GSA Sport Indonesia. Siapa tahu bisa membantu kalian ya, siapa tahu juga bisa jadi bahan referensi sebelum beli senapan. Jadi kalau mau beli senapan dipikir-pikir dulu, soalnya jangka panjang ya teman-teman. Kan nggak bisa kalian kayak beberapa bulan bosan terus mau beli kan. Ya sebenarnya bisa aja, cuma sayang uangnya ya kayak gitu. Jadi perlu dipikir-pikir dulu aja, karena memang unitnya mahal sih ya teman-teman. Jadi agak dipikir-pikir dulu, dan siapa tahu rekomendasi tadi itu bisa membantu kalian. Jadi disimaknya dari awal sampai habis ya, seperti itu. Dan apabila kalian memang tertarik untuk order, bisa order langsung ke CS kami, nomornya sudah ada di bawah sini. Kalian bisa untuk konsultasi terkait produk-produk yang ingin kalian beli ya, seperti itu. Kalian bisa juga untuk ya konsultasi aja lah, konsultasi aja dulu ya, seperti itu. Dan kita siap juga kirim ke seluruh wilayah di Indonesia, jadi tenang aja bagi yang rumahnya jauh, kita masih tetap bisa kirim ya, seperti itu. Oke teman-teman bedilar, mungkin sekian dulu informasi dari saya, terima kasih banyak dan salam satu laras ya.